Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom pagi ni kita ada cerita panas. Pasal apa? Mengenai Ira Kazar buat comeback dengan buka akaun baru berbulu je. Jom kita sambung maki. Aduh. Sebelum ini, Instagram Ira Kazar dipercayai hilang dan berkemungkinan ia dinyah aktif oleh Ira sendiri susulan kontroversi yang melanda dirinya dengan Syamsul. Terbaru, Ira Kazar dipercayai membuka satu akaun Instagram Ira Kazar Official. Menerusi Instagram tersebut, Ira menulis bio, "Don't disturb me, I'm happily married." Menerusi pemerhatian pihak Oh Bulan, Ira juga dilihat memuat naik gambar suaminya, Syamsul, berserta beberapa caption yang sweet. Lebih mencuri tumpuan, Ira meminta haters supaya jangan mengambil ketenangan hidupnya. Tambah Ira, ketenangan itu hak milik mutlak peribadi. Haters jangan kacau life orang. Hashtag what goes around comes around. Di samping itu, Syamsul dan Kazar juga dilihat mengikuti, iaitu follow ya, akaun tersebut. Bertenang ya semua. Macam mana korang? Nak pergi serang IG Ira Kazar tak? Kalau ya, sebelum nak serang, jangan lupa nyanyi lagu ni. Kejut harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup, korbankan harga diri kerana ego. Ewah. So, kita ni nak pergi serang ke hidup? Cik Koci, gurau-gurau je tau. Jangan ambil hati, no. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.